Selamat pagi teman-teman. Baik, siapa lagi yang belum hadir? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap ya? Sudah, Pak. Oke, kita akan masuk ke materi baru, yaitu psikologi ruang. Apa itu psikologi ruang? Psikologi ruang adalah studi tentang pengaruh ruang terhadap emosi, persepsi, dan mental manusia. Kalau teman-teman ingat, kapan terakhir kali kita menginjakan kaki di bumi? Ada yang ingat? Di bumi, bukan di aspal, tegel, atau keramik. Oke, mari berfantasi sejenak bagaimana persepsi kita berubah sejak peralihan ruang-ruang alami menjadi beton dan besi. Nah, teman-teman punya waktu 10 menit untuk menulisnya ya. Halo.
Sorry ya. Ada apa? Tumben ngajak ketemu. Penting banget kayaknya. Gini. Kamu percaya hantu? Kamu percaya orang mati auranya gentayangan? Hafidz, please. Kamu kan kuliah filsafat. Apa urusannya? Gini, Pan. Tahuku, orang yang mati sebagai korban, dibunuh, diperkosa, lalu dibunuh, genosida, dan bunuh diri karena tekanan, rohnya akan terus bergentayangan. Cari keadilan. Thank you.
Alexander, diantar dulu barangnya. Keburu malam. Ya, Bu. Ngapain di tengah hutan malam-malam, Mbak? Saya turun di sini aja, Pak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya.